tidak hanya melulu tentang alam lain, alam gaib. Jadi energi ilmu mata batin atau kekuatan ilmu mata batin juga bisa membantu diri Anda mengarahkan kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Perhatikan video saya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jarang diketahui oleh saudaraku semuanya. Ada berkah yang luar biasa bagi seseorang yang memiliki ilmu mata batin dan energi ilmu kebatinan. Nah, sebelumnya Anda bisa baca-baca dulu di ilmumatabatin.com tentang ajaran ijazah ilmu mata batin tingkat tinggi dari saya. Bukan hanya Anda bisa melihat alam lain saja atau keinginan bisa melihat alam gaib, bisa menarik pusaka, atau mungkin Anda ingin tahu ini khodam atau jin atau apa, atau Anda ingin bisa menembus rahasia alam, atau Anda ingin bisa mengetahui hati orang lain. Orang lain itu jujur apa tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ada manfaat yang luar biasa membantu diri Anda untuk sukses dunia dan insya Allah sampai akhirat. Kok bisa? Yaitu dengan menggunakan ilmu mata batin dalam kebijaksanaan membuat sebuah keputusan. Kalau Anda berbisnis, Anda berdagang, Anda tahu nih, ini yang kedepannya akan bagus. Anda bisa melihat masa depan atau perkiraan masa depan yang bagus. Dengan ilmu mata batin itu Anda akan bisa tepat dalam membuat keputusan. Anda bisa bijaksana dalam memimpin. Anda bisa membuat pilihan yang bagus untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk merekrut karyawan, untuk bermitra dengan siapa, untuk jualan apa, itu bisa menggunakan kekuatan ilmu mata batin. Sehingga keuntungan-keuntungan ekonomi yang sangat besar akan menunggu Anda. Itu. Selain itu juga, Anda bisa melihat peluang-peluang yang sangat luar biasa dengan ilmu mata batin. Nah, hal seperti ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang biasa. Memang harus orang yang luar biasa, yaitu pemilik ilmu mata batin. Nah, maka dari itu, manfaat-manfaat dari ilmu mata batin ini tidak hanya sekecil yang kita bayangkan, tapi begitu luas dan besar. Meningkatkan kebatinian, batiniah, ruhaniah kita. Sehingga kita tenang, khusyuk, mudah bahagia. Tidak mudah gelusa-gelusu, tidak mudah was-was. Kita bisa bijaksana, kita bisa melihat peluang, kita bisa meningkatkan kecerdasan spiritual kita dengan ilmu mata batin, sehingga kita bisa tenang, bijak, bisa membuat sebuah tindakan yang sangat luar biasa, memilih keputusan yang sangat luar biasa, yang tentu tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Dan dalam segala hal bisa kita gunakan dari manfaat berkah memiliki ilmu mata batin dari saya. Insyaallah. Barakallah di ilmumatabatin.com. Saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.